Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ketua TP PKK Aceh, Darwati Agani, menggelar acara berbuka bersama dan silaturahmi bersama warga lanjut usia dari Panti Jompo di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Senin 28 Mei 2018. Darwati mengaku sangat senang berbuka dengan para lansia karena seperti berbuka dengan orang tuanya sendiri. Darwati berharap silaturahmi bersama lansia bisa terus terjalin, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Sementara itu, Tunku Haji Syukri Daud dalam tausiah singkatnya mengajak para lansia untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukri menyampaikan bahwa setiap amalan akan diterima oleh Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Usai berbuka dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Gubernur Aceh Irwan Yusuf juga menyempatkan diri untuk menyapa dan bertemu dengan para lansia. Selain dari Panti Jompo, juga hadir para lansia pensiunan kantor Gubernur Aceh dan Dharma Wanita Persatuan Aceh. Irwandi bersama Darwati juga tidak lupa menyerahkan bingkisan kepada para lansia.